Teraniaya para penguasa sibuk poya-poya, rakyat kecil semakin tak berdaya. So hasil pangan kita tersohor, harusnya kita ekspor bukannya impor. Apakah media menjadi manipulator kebijakan para penguasa yang kotor? Indonesia terpuruk dalam kebinasaan, pemimpin kita sibuk dengan pencitraan, mengabaikan rakyat dalam penderitaan. Apakah ini yang disebut kesejahteraan? Buka mata hati kalian dan lihatlah, negeri ini sekarang sedang dijajah, dijarah, dipecah belah, bertumpah darah. Apa kalian tak pernah belajar sejarah? Mereka tunggal ika, bukan hanya sekedar kata-kata. Indonesia tertata sama rata. Mereka tunggal ika, bukan hanya sekedar kata-kata. Mereka tunggal ika, tercipta bukan untuk berdusta.